Oke, teman-teman, selamat siang. Kali ini kita mau mereview sebuah mikrofon kondenser ya, tipe shotgun. Ini produk dari Kres. Untuk serinya K818. Ya, ini bentuknya seperti ini ya. Untuk kemasannya, untuk harganya ini 300.000 kurang sedikit. Ini produknya Kres, tipenya kondenser, teman-teman ya. Jadi seperti apa barangnya, seperti ini teman-teman. Ini ada kabel untuk panjangnya sekitar 6 meteran. Terus ini ada busanya, windshield ya, supaya suara angin tidak masuk teman-teman. Terus ini ada mikrofonnya, mic sticknya seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, di hangat tenan. Nah ini teman-teman ya, untuk mikrofonnya seperti ini, agak panjang ya, ini kecil panjang. Untuk diameter ini sekitar berapa senti ya, sekitar 1,5 senti untuk diameternya. Untuk pipinya ini kuningan ya, pipinya kuningan. Nah ini untuk kondensernya ada di dalam sini teman-teman. Nih, jadi ini untuk saklarnya, ini ada dua penguatan teman-teman ya. Ini ada mode normal dan mode tele. Untuk mode normal itu standar, untuk tele itu jarak jauhnya ya teman-teman. Tapi perlu diketahui, untuk karakter dari mic shotgun seperti ini rawan sekali feedback ya. Jadi untuk penempatan speaker harus benar-benar diperhatikan. Bentuknya kayak stick seperti ini teman-teman ya. Jadi ini ada di dalam, ada baterainya ya, karena ini kondenser maka dia butuh sumber daya atau baterai. Untuk melepasnya cukup diputar saja seperti ini teman-teman. Nah ini ya, jadi dia memakai satu buah baterai 1,5 volt A2 ya. Nah ini seperti ini teman-teman. Oke, kita coba dulu untuk suaranya. Kita pakai ini, ada speaker aktif verse ya. Kita ambil baterai dulu teman-teman. Oke, sudah kita pasangi baterai ya. Ini kita tinggal sambungkan saja. Cek 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 1 2 halo. Cek. Cek. Halo cek. 1 2 cek. Halo cek. Cek 1 2 tes. Oke teman-teman, ini kita coba ya, suaranya seperti ini. Cek cek 1 2 3, ini di mode tele. Nah ini di mode normal. 1 2 3 1 2 3, ini di mode tele teman-teman. Tes 1 2 3 dicoba. Halo halo ya, seperti itu teman-teman ya. Monggo yang minat. Untuk yang minat, nanti link pembelian kita taruh di deskripsi. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.